Ibu Rani, jika selama hidup tak pernah ada niat mengenal Tuhan, apa Tuhannya mau bertemu hamba tersebut jika wafat walaupun syariatnya bagus? Islam, nama agama kita, waraditu lakumul Islam. Yang pertama, aqidah. Apa itu? Mengenal Allah. Yang kedua, syariah. Halal haram, salat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, akhlak. Aqidah ini disusun oleh Imam As-Sanusi, disyarah oleh Imam Ad-Dasuqi dalam mazhab Abul Hasan Al-Ash'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Referensinya Pak Ustadz, bahasa Indonesia Pak Ustadz, 50 sifat. Karena dia ditambah nanti tentang Nabi, malaikat, surga, neraka. Kiai Haji Idrus Ramli. Yang bahasa Arab paling mendasar kali Pak Ustadz, Jalaul Afham, Syarah Aqidatul Awam. Syarah Aqidatul Awam. Siapa itu Pak Ustaz? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ustaz dulu di Sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Di Aliyah Ad-Dasuqi ala ummil barahin. Waktu di Al-Azhar Mesir, tauhid. Baru kitabnya disusun oleh ulama Azhar. Pembahasannya ini juga, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul qiyamu binafsi wa daniyah, qudrat, udrat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Doakan insyaallah ustaz-ustaz alumni Azhar yang ada di Mesir, beberapa kumpul akan merumuskan ini keluar, nanti jadi bahan untuk mengajar. Mudah-mudahan jadi kitab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tak usah terlalu berat-berat kali. Ustaz, gimana selama hidup tak pernah ada niat mengenal Tuhannya? Hakikat, apa Tuhannya mau bertemu hamba tersebut? Asal sudah dikaji, sudah. Apa kata ulama mazhab Asy'ari? Orang kalau sudah mengkaji sifat-sifat Allah ini, maka cukup bekal dia untuk mengenal Allah SWT. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka kenallah dia Rabbnya. Apa kata Imam Sakhawi? Siapa yang mengenal dirinya miskin, tak punya apa-apa, kenal dia adalah Rabb yang maha kaya. Siapa yang kenal dirinya yang lemah, tak ada kuasa, kenallah dia Allah yang maha kaya, maha kuasa. Cukup. Tak usah terlalu mau mencari Tuhan sampai ke planet Mars. Cukup.